Adlina pa. Ini masnya yang jualan di pasar hewan ternyata YouTuber juga ini, guys. Jualan pakaian nih. Kita lagi nge-vlog dipanggil, ternyata masnya nih YouTuber nih. Udah lama mas jadi YouTuber mas? Baru pemula. Pemula? Ya. Tapi udah di-approve ya sama YouTube ya? Nah, baru dapat pin ya? Baru dapat pin. Udah diverifikasi mas pinnya mas? Oh pinnya udah dimasukin. Udah? Iya. Rekening juga udah dimasukin? Udah tak masukin, cuma belum gajian. Tapi udah dapat earning sampai sekarang, udah dapat. Belum. Apa dapat apa? Penghasilan, maksudnya dari view. Ada. Udah dapat berapa nih? Berapa ratus ya? Cara kontrol, ya 200 orang dengan. $200? 200 ribuan. Oh, view-nya. Iya. Setelah di approve itu videonya udah dimonetize belum mas? Belum pernah dimonetize. Bulan Februari kan ada peraturan baru gitu. Iya. Itu pernah iklannya digampal. Habis apa iklannya hilang kan berusaha, subscribe-nya baru masuk. Nah itu kok belum diadet lagi nih. Iya belum. Itu bukan kaos. Ini selama YouTube belum menghasilkan, masnya masih berusaha jualan kaos, guys. Nih, ini jualan di pasar apa ini, hewan ya, di Kajen. Mesti jualan di sini mas kalau hari Rabu. Keliling kan lokal, pasar bola. Oh, berarti keliling yang rame-rame kayak pasar, gini, pasar-pasar yang pas kebetulan minggu, rame. Kalau minggu ke Tegal loh. Minggu ke Tegal. Pasar dulu. Masnya mobil ini jualannya ini guys. Jangan betah. Ramingkem channel. Apa nama channelnya? Ramingkem channel. Wah berarti ngomong terus. Gak diem. Gak ada diem ya mas ya. Narator voice pakainya. Pakainya narator voice. Jadi ngomong terus. Lain kali pakai suara sendiri. Lebih bagus lagi belajar. Kita coba di dubbing pakai voice sendiri biar enggak pakai narator itu orang cenderung bosen. Iya. Kayak robot. Memang pakai robot enggak payah. Iya. Iya makanya. Awalnya mas jadi YouTuber gimana ceritanya, mas? Iseng-iseng. Ya. Gosip-gosip aja udah. Selama kita bukan artis, kita video apa aja masukin aja gitu. Bebas satu ini ya? Bebas, gak melulu harus satu topik. Cuma memang kadang subscriber kabur. Tadinya suka topik ini, terus kita ganti topik, biasanya kabur gitu. Oke guys. Komandan. Komandan. Pacaran telah saya terlalu senang. Laporan saya ke tempat. Cep, ke tempat. Ya. Laporan diterima. Oke, mas cukup dulu ngobrolnya. Terima kasih, mudah-mudahan YouTube channelnya makin ramai. Terima kasih. Jangan lupa saling dukung mas ya. Oke, thank you.